Fazalina, cuti sempena Hari Waisak dan juga Nuzul Quran digunakan warga kota bagi membeli barangan persiapan Hari Raya Aidilfitri walaupun lebih 2 minggu lagi perayaan itu akan disambut. Tinjauan RTM di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman mendapati kebanyakan warga kota memilih pakaian raya yang penawarannya masih boleh didapati dalam pelbagai pilihan. Ya, malah selain kaum Melayu, kaum lain juga turut mengambil kesempatan membeli belah dalam kemeriahan tawaran jualan raya di kawasan membeli belah itu. Kita ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami yang meninjau Jalan Tar. Pilih, murah kan? Oh, sayang anak, pilih, raya. Jika kita lihat, warga kota membeli barangan keperluan menjelang Hari Raya Aidilfitri secara lebih awal kerana mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, terutamanya di hari-hari terakhir menjelang Syawal. Mempunyai masa untuk membandingkan kualiti dan harga mengikut kemampuan masing-masing. Mempunyai lebih banyak pilihan mengikut citarasa masing-masing. Sebab yang sama turut dinyatakan oleh kebanyakan pembeli yang ditemui. Malah ada yang perlu dibeli lebih awal seperti pakaian raya untuk kanak-kanak berikutan warna pilihan dan saiz yang cepat habis. Lebih awal, then you know pretty much you have a lot more things to choose from. Kalau last minute nanti tak ada size, lepas tu harga belum tentu lagi murah, and then you have to face the crowd. So lebih baik datang lebih awal. Kelebihan shopping awal bagi saya persediaan lah, supaya kita tak tergopoh-gopoh. At least kita dapat cari benda yang kita nak, and then bagi saya is important. Sebab kesesakan lagi, elakkan kesesakan, and then item yang nak cari pun ada. Orang pun tak ramai, kita nak pilih-pilih barang pun senang. Lepas tu yang kedua dia, kita tak sesak dengan pengunjung-pengunjung lain ataupun barang-barang yang kita nak beli pun tak rushing lah untuk mencari baju-baju raya, persiapan raya kita yang contohnya macam baju Melayu, sampin, songkok, butang baju Melayu. So bila preparation awal ni orang cakap dia tak rushing. Bagi pemilik kedai pakaian pula, mereka sudah menerima tempahan pakaian raya sebelum bulan Ramadan dan tidak kurang juga yang berkunjung untuk melihat sendiri fesyen pakaian yang disediakan. Kami buat persiapan awal dengan semangat 2 bulan sebelum menjelang bulan Ramadan ini. Pemilihan produk-produk bunga-bunga tertentu, kala-kala mana yang diminati oleh ramai pelanggan kami. Jadi sebelum-sebelum periman barangan kami samping-samping, soket-soket samping kami, baju-baju redime kami dah siap dengan potongan pesak kurung pahang, ya. Warna-warna yang tertentu yang menjadikan ramai yang suka. Walaupun lokasi ini dibanjiri pengunjung, namun terdapat mereka yang hanya meninjau harga barangan yang ditawarkan. Ia mungkin bagi membandingkan harga dan kualiti pakaian terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk membelinya. Apapun, segala perbelanjaan bagi persiapan menjelang Hari Raya Aidilfitri perlu dilakukan secara berhemah dan jimat cermat bagi mengelakkan pembaziran. Mohan Chinasami, RTM.